Seorang kaki tangan Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB melecur dalam satu kebakaran salah satu janakuasa pengeluar tenaga elektrik tunggal itu di stesen janakuasa Patau-Patau Labuan. Pengurus Besar Kanan Aset SESB, Senior Nur Hizami Abu Hasan berkata, kebakaran yang berlaku seawal 9 pagi itu menyebabkan kecederaan melecur di bahagian lengan dan kecederaan pada sebelah kaki petugas penyelenggaraan yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Pada hari ini, kebakaran di store mekanikal yang puncanya belum dikenal pasti berlaku di stesen janakuasa lah. Tumpahan ataupun letupan bahan kimia dan juga kebakaran-kebakaran pada store ataupun pejabat SSB. Mangsa Masrul Bidin, seorang penolong jurutera di organisasi berkenaan berkata, ketika kejadian beliau sedang menjalankan rutin pemeriksaan sebelum dikejutkan dengan bunyi letupan di bahagian belakang stesen berkenaan. Kebetulan saya lalu sana, saya nampak ada kebakaran terjadi. Kemudian lepas itu bunyi siren. Saya cuba untuk padamkan kebakaran itu untuk pemadaman awal lah. Saya lari-lari, saya terjatuh. Tepat saya landing tu pula, ada api menyala lah. Bila saya jatuh tu, saya punya betis luka dan sini di bagian lengan saya ada melecur lah. Masa kejadian tu kami terdengar satu letupan dan bunyi siren kecemasan pun telah berbunyi. Jadi kami pun terus menghubungi dengan pihak yang berkaitan mengenai masalah yang terdengar kami rasa di sebahagian bilik mekanikal lah. Jadi pada masa itu terus menghubungi MAS 999. Satu jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan dari Balai Bomba Ranca-Ranca digerakkan setelah menerima panggilan jam 9 pagi itu dengan kekuatan 10 pegawai dikerah dalam operasi tersebut. SSB merupakan salah satu sasaran penting Bomba Labuan. Yang mana kita kategorikan sebagai sasaran penting. Yang ini apabila berlaku kecemasan yang besar, dia akan menjejaskan bukan saja sekitar kawasan SSB ini, tetapi seluruh masyarakat Labuan. Bagaimanapun, ini merupakan salah satu simulasi yang dianjurkan oleh Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB Labuan dalam memastikan kesiapsiagaan jabatan dalam menjaga keselamatan di kawasan ini. Insinyur Nur Hizami berkata ia merupakan simulasi kecemasan berkala yang dibuat pihaknya dalam memastikan kesiapsiagaan jabatan dan agensi keselamatan di Labuan berada pada tahap optimum. Komitmen jitu melibatkan kolaborasi lebih 40 individu daripada agensi keselamatan termasuk kaki tangan SESB jelas ditunjukkan ketika latihan keselamatan berdurasi 30 minit itu. Jadi setiap tahun memang ada perkelainan lah. Ini bertujuan untuk memastikan tahap ketersediaan warga kerja terhadap situasi ataupun senario-senario yang bakal ataupun berpotensi untuk berlaku di stesen. Kita juga berterima kasihlah kepada pihak bomba, khusus kepada Balai Bomba Ranca-Ranca dan juga Hospital Labuan yang sentiasa memberi kerjasama lah dalam menjayakan fire drill ini, yang mana setiap tahun kita akan memastikan penglibatan dua agensi ini bagi simulasi ataupun latihan fire drill ini. Latihan kecemasan berbentuk letupan kebakaran itu secara tidak langsung sebagai penanda aras kesediaan semua agensi terlibat dalam menangani krisis luar jangka, terutama dengan pembinaan balai bomba baharu di kawasan perindustrian itu. Respon time kita ataupun KPI pada awalnya adalah di bawah 10 minit, 7 ke 8 minit. Tapi oleh kerana kita ada balai bomba bantuan yang baru di balai bomba, iaitu balai bomba dan penyelamat ranca-ranca, kita punya respon time sudah menjadi lebih kurang lah, lagi kurang daripada sebelum ini. Tetapi kita jangkakan dalam 4 ke 5 minit sepatutnya sampailah. Melihat aspek persediaan, penyelarasan dan response time, jelas menunjukkan prosedur dan penyeragaman yang diaplikasikan semua pihak bersiap siaga dalam menangani isu kecemasan seperti ini. Laporan Harje Wanijaik untuk Selamat Pagi Malaysia.